kembali lagi di Kanza Melihat TV. Kali ini kita habis hunting lagi ya kak. Ke mana kak? Ke ada Alfamart. Ke beberapa Alfamart, banyak ya kak ya. Cuma kita belum ketemu sama yang spesial. Jadinya kebanyakan masih di fantasikal. Dan kita ada beberapa yang punya juga. Jadi kemarin kita ke beberapa Alfamart gak dapat apa-apa. Nah, setelah itu kita ke Naiso juga teman-teman ya. Ke Naiso juga nggak dapat apa-apa, karena isinya juga fantastikat. Terus banyak akhirnya banget yang fantastik. Terus akhirnya kita ke hipermart, karena hipermartnya bersebelahan sama Naiso, nggak jauh. Nah, di hipermart itu kita dapat ini nih teman-teman. Dapat matchbox. Sebenarnya nggak terlalu bagus sih, cuma kalau aku bilang ini lumayan lucu. Di Fiat ya teman-teman ya, karena kemarin juga belum banyak yang bikin tertarik juga, masih di Fantasy Car juga. Jadi kita coba ngambil ini. Kalau menurut aku sih lumayan ya, dia bentuknya mungil. Terus aku pernah lihat di sekolahan pas aku pulang sekolah ya, ada yang ada ya. Nah, ini lumayan ya, lucu. Jadi kita coba ambil aja. Nah, lumayan bagus sih. Nah, setelah itu kita coba masuk ke Alfamart lagi nih teman-teman, karena masih penasaran ya kok nggak dapet di beberapa Alfamart. Akhirnya kita coba masuk lagi ke Alfamart. Nah, kita coba ini nih teman-teman, di Majoret. Di Majoret ya teman-teman. Nah, ini namanya tadi apa deh? Pomet. Nah, ini mystery box ya teman-teman ya. Nanti coba kita lihat nih teman-teman, isinya apa. Aku juga baru beli. Nah, terus ini nih, kita juga dapat matchbox. Kalau ini aku bilang sih bagus ya, di Porsche. Gambarnya lucu, mobilnya keren. Nah, ini bagus nih, kalau menurut aku sih bagus nih teman-teman, di matchbox ya. Nah, ini di harga Rp33.900 dan ini di harga Rp69.000 ya, Rp69.500. Nah, ini kita penasaran aja karena ini seperti mystery box ya mak teman-teman. Nanti coba kita buka. Kayaknya aduh, kayaknya aku susah. Ada gunting nih kak. Mana guntingnya ya? Gunting. Coba dibuka ya teman-teman. Kita mau tahu isi di dalamnya. Terdapat card apa? Bagus nggak? Kalau dari harganya sih lumayan ya teman-teman. Cuma maybe kita nggak tahu isinya apa. Kita penasaran. Sebenarnya kemarin banyak sih majoretnya, tapi kita penasaran nama ini aja. Kita coba aja dulu teman-teman. Bukan begitu. Oh gini. Coba kita buka. Apakah isinya? Bentuknya seperti ban ya teman-teman ya. Kayak buat rambut gitu. Bisa dibantu? Tolong dibantu. Oke, langsung kita buka. Apa isinya? Wow. Apa itu, Kak? Matchbox. Majoret, sayang. Oh, Majoret. Aku lupa. Kayak seperti macam itu ya, mobil polisi. Menurut kalian ini bagus nggak teman-teman? Tolong di komen ya. Iya benar, polisi. Coba lihat dong.
polisi Arab karena ada tulisan Arabnya nih teman-teman. Menurut kalian gimana? Lumayan sih ya. Tempat aku sekarang lucu dan mobilnya Audi ya ini ya. Ada mobilnya sih Audi. Dari mystery box ini kita dapat majoret polisi Arab teman-teman. Oke, gitu aja sih teman-teman, dukung kita terus ya biar supaya kita makin semangat untuk berjelajahnya. Untuk kemana lagi bisa di komen, nanti bisa di komen mau kemana gitu. Bisa di komen ya teman-teman, kita mau kemana. Terus kalau ada saran juga, beli hotel ini dong kak, beli hotel di sini tuh dong kak, nggak apa-apa. Biar supaya kita juga cari tahu juga. Biasanya ada yang bilang tuh ada yang banyak kecuali kita kesana gitu. Oh iya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Bye bye. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe teman-teman.